Selamat sore. Ya. Di good afternoon masih ya. Vincent. Kenapa Desta? Ini kalau ngomongin superhero ya. Karena 2015 banyak sekali film-film superhero yang bakal hadir lagi. Iya benar. Gue liat di iklan-iklan itu ada Garuda. Iya benar. Terus Garuda. Ada juga Avengers. Avengers. Itu Indonesia tadi Avengers apa Garuda ya. Kalau yang luar negeri Avengers. Mau dibikin juga Gundala, Putra Petir. Iya. Banyak sekali. Tapi superhero favorit lo siapa Vincent? Favorit. Favorit. Favorit lo siapa? Superhero favorit gue. Kalau gue kan ada. Ada Superman, ada Batman, ada Spider-Man. Ya banyak lah kan? Kalau superhero favorit banyak. Tapi kalau disuruh disuruh berandai-andai. Ya. Masing-masing superhero punya kekuatan super. Ya. Andai kata lo diberi gift gitu, diberi sesuatu, punya kekuatan super. Kalau lo pengen bisa super apa gitu misalkan. Gue pengen super cepat. Oh, kayak Flash gitu ya. Flash, betul. Biar kemana-mana gak usah pakai mobil, gak usah pakai motor. Wah, lari aja. Lari aja. Kalau Ferdi? Super terbang dong. Super terbang apa? Maksudnya bisa terbang, kekuatan supernya terbang. Bisa terbang. Kayak Superman ya? Iyalah Superman. Patimura gak boleh gak? Kayak Patimura. Ya boleh juga. Boleh, boleh. Kalau Vincent apa? Kalau gue... Kalau Epe tadi kan super cepat, super terbang. Kalau Vincent apa? Kalau gue cukup menjadi, kalau gue andai kata punya kekuatan super, gue cukup jadi super dad and super husband buat keluarga. Karena susah loh. Susah loh menjadi ayah yang super, suami yang super itu luar biasa. Iya kan? Susah. Kalau Desta apa Desta? Ngikut nih, pasti biasanya ngikut. Kebaca. Gue punya super ya. Super. Kalau gue tuh pengen super grand prize 1 unit rumah di Paramount. Dia Quiznet miliuner. Ya abis lu supernya gak boleh ngikutin. Gue pengen jadi super dad, super husband buat istri dan anak-anak gue. Udah diambil duluan, curang. Bro. Ini ada artikel yang orang yang memiliki kekuatan super di dunia nyata. Nih, ya. Pria asal Cina ini memiliki kekuatan dapat menyentuh kabel listrik aktif tanpa merasakan rasa sakit sedikit pun. Waduh. Siangang ini memiliki daya tahan 7-8 kali lebih kuat daripada manusia normal yang membuatnya bisa menerima aliran listrik dengan santai. Wow. Hebat loh. Dia katanya juga kalau nyentuh apa TV bisa nyala gitu. Berarti manusia listrik. Iya, kalau di man. Itu kayak di apa? Kalau di film itu kayak apa? Limbat. Bukan limbat, kok limbat? Limbat. Strongman. Storm. Bukan storm. Ayo terus, dua kata, ayo terus. Ah udah. Ini lagi ini pada nebak-nebakan. Ya bukan, ini mendingan ada satu tamu kita yang dia juga punya kekuatan super. Huh? Dia ini bisa mengambang. Bisa ngambang? Maksudnya dia kalau orang kan jalan kan begitu. Kalau ini jalannya ngambang. Masa bisa? Dibilang. Mana coba panggil orangnya? Langsung nih ya. Ada Bastian Steve. Wow. Hah? Wah. Bisa ngambang. Keren banget. Bisa ngambang. Bisa ngambang. Kok bisa ya? Lo tau gak dia ngambangnya? Gimana caranya? Tongnya tong. Dia pakai skateboard. Ada Bastian Steve. Apa kabar Bas? Luar biasa. Halo. Terima kasih buat Bastian Steve. Dia ini jago main skateboard juga ternyata. Ya. Sini Bastian, lu beneran main skateboard? Iya, tapi nggak jago sih, biasa aja. Alah, merendah. Orang jago itu selalu merendah. Enggak, iya. Bukan. Serius, kan mainnya sendiri, nggak sama orang-orang gitu. Nggak sama orang? Ya kalau main berdua, berat tuh. Sendiri maksudnya? Nggak sama komunitas? Nggak ada komunitas. Jadi belajar ya lihat YouTube gitu-gitu sendiri. Oh. Karena kan nyanyi kemana-kemana, jadi nggak bisa. Jadi nggak sempat bergaul. Dan ini selalu kamu bawa kemana-mana? Iya. Pasti. Pasti. Lagi nyanyi di mana pasti bawa. Walaupun sebenarnya enggak akan bisa main juga, tetap dibawa. Dalam sehari pasti main. Main. Kayak ingat waktu zaman muda kita dulu. Tapi enggak, saya sih masih muda. Ini baru main lagi. Dulu sempat aktif waktu dulu. Umur berapa? Koboy 2 tahun lalu lah 2012 aktif. Wah, main terus, main terus. Terus berhenti enggak main-main. Terus mau nyoba lagi. Ali Koboy segala macam. Bukan, itu Koboy yang Jung Solo kan. Koboy junior. Selain jago skateboard, Bastian ini dikenal juga suka banget atau ngefans sama Bruno Mars. Betul. Benar? Benar. Sekarang kita tes. Kalau emang benar-benar lo ngefans sama Bruno Mars, gue tantang lo buat main skateboard. Lah? Apa hubungannya? Apa hubungannya Bruno Mars skateboard? Ya gak apa-apa, gak ada hubungannya. Gue cuma pengen ngantangin skateboard. Gue pikir kalau misalnya lo dia suka sama Bruno Mars, tantangannya soal lagu-lagu Bruno Mars. Gak ada, enggak. Gue cuma mau tantang main skateboard aja. Lo masih bisa, Vincent? Dia mau ngelawan gue. Kalah, kecil banget. Papan lo kecil. Salah.
Salah. Wih, apanya kecil banget. Ada yang gedean gak, Mas? Ini ada. Oh, ada. Ini tadinya segitu. Terus? Rendam minyak tanah. Tanah. Oh, tadinya segitu dipegang-pegang jadi segini. Iya kan? Aduh. Lu masa mau pakai, oh bawa sepatu niat banget. Main skate, ini sepatu skateboard saya zaman dulu udah sobek-sobek. Ya, itu dadakan, jangan kelihatan disiapin begini. Oh, iya. Vincent, lu main skateboard pakai sepatu kayak gitu gimana sih lu? Susah ya, gimana kalau pakai sepatu? Sepatu siapa tuh? Pakai itu aja. Iya, Vincent. Itu kebetulan banget ya. Ini mau sepatu. Banget. Pakai lagi. Weh, anak-anak, siapa yang naro ini di sini nih? Gua pakai ya. Oke, gua halus, bro. Awas kan? Ini juga gua nyiapin. Tapi kan lu sepatu futsal itu. Yang sepatu skate gua sayang soalnya. Oh, udah bagus. Bagus. Oke. Salah. Apa yang ambil sepatu? Harus dijatuh. Pasti jatuh. Aduh, Bastian Schwarzenegger. Converse nih. Lu jangan promosi. Enggak, pokok. Gak apa-apa kalau Converse mah, merek lama. Sama, Converse juga. Terus sepatu gua Adibas. Pasuanya. Enggak, dia soalnya garisnya 4. Kalau Adidas kan, iya. Ih masih ada bagus kamper lagi dalam. Nih ya, coba ya. Jago juga. Kalau main skateboard itu, aduh kita masih bisa gak ya? Ah. Ini anak kerasa kerusok kena muka nih kayaknya. Kecil enak. Aduh. Ayo kita main yuk. Yuk kita main bola lagi yuk. Mana bolanya? Gak usah pakai baju deh ya. Kayak waktu zaman kecil dulu bro kita gak pakai baju mau gak? Hah? Lagi. Lu aja. Asik. Asik. Kecil, punya lo kecil. Banget, cuy. Punya gua kecil. Sekarang mikirnya apa? Skateboardnya. Yang pertama adalah dari sini kita loncat ke bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Kencengan dikit. Anak skate banget. Eh, rusak skate gue. Rusak itu. Coba. Nah, lagunya gitu dong. Takut gue. Serem gue. Takut, bro. Serem ya, serem. Takut gue. Ayo, tuh kan, takut ah. Nah, udah lu katanya orang lagi main. Lagi main. Wah, dilompat. Gua lagi main. Lu mau lihat ini muter enggak? Wih, putar itu tantangan terakhir. Apa? Tadi loncat ini udah bisa. Ya. Sekarang, Pe, sini, Pe. Bentar. Sini. Apa? Bisa. Iya benar. Bisa. Kan kalau di film-film kan ada tuh yang tengkurap kan dilompatin. Ya, nah, ya. Lu pokoknya jangan gerak. Tidur. Serius, enggak apa-apa. Tenang aja. Ya. Tenang. Eh, tidur. Enggak. Ayo. Tenang. Merem. Jangan merem. Bastian. Belum, ya. Biar ke anak skate. Hampir. Bisa lah tapi dia. Waduh. Sorry, Pe. Udah. Tepuk tangan sekali buat Bastian Seal. Dan buat Efe, luar biasa, Pe. Oke, silakan Bastian Seal. Wow, ini dia.
kanan kiri mikirin apa sih? Gaya melucu, wajahmu lugu, jadi santai aja, wap, wolos-wolos aja. Kenapa kamu terus bersedih? Aku tak bisa lihatmu begini, wajahmu.